Oke guys, di episode kali ini sepertinya Dewa itu akan lagi-lagi cemburu kepada Pak Fajar dan juga Nana. Karena di episode kali ini ketika Pak Fajar mengajak Nana untuk bekerja sama dengan dirinya, bekerja di perusahaannya, Dewa langsung saja masuk dan mengatakan bahwa ia tidak mengizinkan Nana untuk bekerja keluar. Nah guys, Dewa melakukan hal ini karena ia tidak ingin jika istrinya itu akan semakin dekat dengan Pak Fajar. Ia tidak rela ya guys jika melihat istri tercintanya itu dekat-dekat dengan laki-laki lain. Kira-kira apa lagi ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah karena kejadian ini akan timbul lagi permasalahan baru di antara mereka? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri Setiap Hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.